Ya, saudara, DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi gelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian reses anggota DPRD. Namun pada penyampaian reses anggota DPRD ini minim dihadiri anggota dewan serta pejabat pemerintah Kabupaten Kuansing. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD tahun 2023. Sayangnya, reses yang digelar minim yang hadir, baik itu dari anggota dewan maupun pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Ini terlihat banyaknya kursi yang kosong, padahal reses ini untuk kepentingan masyarakat. Dari 35 jumlah anggota DPRD, hanya 21 yang hadir. Sementara pejabat Kuansing, hanya beberapa pejabat eselon 2 yang hadir saat paripurna, serta tidak ada terlihat adanya camat yang hadir. Apa yang telah kami laksanakan pada hari ini adalah paripurna penyampaian hasil reses. Tentu paripurna ini adalah sangat penting terhadap masyarakat Kota Kuantan Sengingi. Yang tadinya seluruh juru bicara dapil masing-masing, dapil 1, dapil 2, 3, dan 4, tentu harapan ini apa yang disampaikan bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Tentu dalam kehadiran rapat-rapat yang kita laksanakan hari ini dan kedepannya, kami berharap mari kita sama-sama saling harga menghargai, kemudian saling memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah Kota Kuantan Sengingi. Untuk agenda hari ini, saya hadir mewakili Bapak Bupati dan alhamdulillah rapat paripurna berjalan lancar. Untuk kehadiran para kepala OPD nanti akan kita ingatkan kembali agar bisa memprioritaskan kehadiran kepala OPD pada saat mengadakan paripurna. Kalau dilihat kan untuk camat sudah tidak satu pun camat yang hadir. Ini apa evaluasi pemerintah itu? Kalau camat dengan terkait tadi sedang meski minim dihadiri anggota dewan serta pejabat Pemkab Kuansing, namun sidang paripurna dengan agenda penyampaian reses tetap berlangsung. Dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Devi melaporkan.